Sugeng sonten dulur, sugeng pinanggihan malih kalian kula ing adicara mbangun desa. Ing dinten iki dulur kabeh badhe kula ajak sowan dhateng Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Wonten punapa kemawon ing tlatah Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo? Monggo kita pirsani sareng-sareng. Kabupaten Tulungagung sing kerep dijuluki Kota Marmer pancene duwe desa-desa sing gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem, mulya lan tinata. Kaya dene salah sijine desa sing ana ning Kecamatan Karangrejo yaiku Desa Babadan. Desa Babadan ora liyo kawasan perbukitan sing duweni potensi ning sak pirangane bidang, utamane area perkebunan lan persawahane sing subur. Jarake teko kutha Tulungagung yaiku sekitar 10 km. Desa Babadan manggen ing antarané pirang-pirang desa. Ning sisih lor Desa Babadan ana Desa Tanjung Sari lan Desa Nglutung, sisih etan ana Desa Sukawidodo lan Sukawiyono, sisih kidul ana Desa Bungur lan sisih kulone ana Desa Gedoyo. Wilayah sing ombo ndadekake Desa Babadan iki dibagi dadi patang dusun kanthi okehe penduduk kurang luwih 3000 jiwa dulur. Luasipun wilayah Desa Babadan itu wonten 303,1 hektar, Mas. Terbagi dados 4 dusun. Yang pertama niku Dusun Babatan Utara, ingkang kokalih Dusun Stonobindo, angka 3 Dusun Pereng, ingkang angka sekawan Dusun Persilan. Jumlah penduduk niku wonten 3.147 jiwa. Masih manggen ning daerah perbukitan, nanging Desa Babadan ora kalah karo desa-desa liyane ning Tulungagung, khususe ning bidang pembangunan sing dibuktekne lewat fasilitas utawa sarana lan prasarana dulur, kayata dalan aspal, rabat dalan, paping, lan uga ana saluran drainase. Thank you.
pembangunan dari dana desa itu paping, ada rabat, talut, saluran, dan alhamdulillah ini sangat terbantu dengan adanya dana desa dari pusat, Mas. Pembangunan sudah hampir 90% sudah untuk sarprasnya. Yang ditelok teko rampungi pembangunan fasilitas sing ono ning Desa Babadan wis mesti gawe wargane seneng lan kebantu aktivitas saben dinane. Miturut Pak Kepala Desa Babadan Suyitno, pemerintah Desa Babadan bakal terus ngupayakake pembangunan sing luwih apik, utamane pembangunan dalan amreh penggaweane para warga bisa lancar. Tetap Mas, ini tahun depan tuh yang saya fokuskan untuk jalan, karena di sini pegunungan itu jalan yang sangat utama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan juga wonten jembatan antar desa nanti yang kami danai agar masyarakat bila ingin ke desa sebelah itu tidak memutar gitu Mas.